Halo guys, kembali lagi bersama gue Bimoba di sini. Subscribe dulu nggak sih? Subscribe dong. Ayo, ayo buru-buru subscribe. Oke, terima kasih yang sudah subscribe di channel gue. Oke, di sini kita ngerjain requestan lagi ya guys ya. Untuk requestannya yaitu ke arah natur lagi. Bang, coba pakai combo natur dark plus estes guardian. Oke, mari kita kerjakan. Nah, di sini gua pakai link skill 2 ya guys ya buat panggung Eudora nantinya. Sementara waktu kita pakai Paramis dulu aja ya guys ya buat panggungnya, kita gabungin sama Cyclops biar sinergi magenya aktif, biar nambah sakit ya guys ya, biar kuat di early gamenya. Oke, di sini kita dapat Akai. Akai kita langsung gabungin aja buat tank dari Cyclops sama Paramis ini. Bang, kenapa kok pakai link 2, Bang? Ya jelas tadi seperti video di awal, karena di sini gua akan manggung si Eudora ya guys ya agar cepat ulti. Di sini kita melawan Asa Triton. Oke, di sini kita lihat ulti Paramis apakah nyampe. Ternyata tidak nyampe ya guys ya. Ya tidak apa-apalah, yang penting masih tetap menang. Oke, di sini kita menang dan damage-nya 11. Oke, di sini ada Mia, kita ambil dulu. Nah, di sini dapat Mia lagi sama Akai. Kita beli dulu Mianya. Kalau Akai nanti habis round ini aja ya guys ya. Kita nabung dulu aja. Buat sementara ya seperti ini dulu aja karena kita belum dapat Eudora. Oke, di sini kita ngelawan Lemon. Sejak kapan Lemon main Magic Chess, guys? Apakah ada yang tahu Lemon pernah main Magic Chess? Oke, tadi di sini ulti Paramis itu nyampe ya guys ya, karena SM-nya lumayan dekat sama Paramis. Noh, nyampe. Dia cuma segitu doang guys. Ya tidak apa-apalah, yang penting di sini kita menang lawan Lemon. Oke, masih dengan Jax-nya, dengan Johnny-nya yang membantu Jax dari belakang. Di sini kita menang melawan Lemon. Damage-nya 9. Oke, langsung aja kita beli Akai, dapat Akai lagi, kita langsung bintang 2 Akainya. Di sini ada Cyclops juga gua ambil supaya siapa tahu nanti di fase berikutnya, di round berikutnya dapat Cyclops ya guys ya. Langsung bintang 2-in aja buat early game lumayan kuat, dan di sini ini aktif juga magenya, sakit dia kalau sekali ulti. Oke, di sini kita ngelawan Seto Mulyadi. Si ada Akaya yang menebe sama Beleric di sini, dan Cyclops sama Paramis buat damage-nya guys ya. Ulti Eudora itu tidak ada apa-apanya ke Beleric ya guys ya. Nah, di sini gua ngambil itemnya Revitalis. Bang, kenapa kok ngambil Revitalis? Nah, di sini di updatean baru kalau nggak salah ya guys ya, Revitalis itu makin gede cuy healingnya, nggak kayak dulu. Dulu itu nggak kerasa, sekarang mah lebih kerasa healingnya. Jadi cocok banget buat combo-combo natur seperti ini. Nah, di sini kalau dapet itu gua ngambil yang peningkatan spell farm itu buat mage, gua nggak tahu namanya guys. Kalau tidak dapat ya tidak apa-apa, kita ambil aja Dominant S. Dominant S diambil. Oke, kita dapat di sini. Nah, ada Cyclops kan, bener, kita bintang 2-in Cyclops-nya. Sini ada Cyclops lagi, kita nggak usah beli, kita cukup bintang 2-in aja Cyclops-nya cuma buat sementara. Nah, gua cek di sini gak ada yang pakai natur ya guys ya. Kenapa hero-hero yang bersangkutan sama natur itu jarang keluar guys? Oke, kita kasih panggung aja Cyclops-nya, apakah nyampe ultinya guys? Oke, di sini kita ngelawan tepi apa itu cuy, nggak tahu lah. Oke, nyampe ke Johnson. Bisa kali ulti Johnsonnya mati gak tuh. Oke, di sini minyak kita ditarik sama Prengko. Paramis kita ulti, sakit banget cuy, merembet. Oke, di sini kita menang lawan tepi apa itu cuy, TPI apa itu. Oke, di sini kita dapat inter 4 ya guys ya, sama win streak tadi 3, lumayan jadi banyak. Ada Mia kita ambil, Akai juga. Di sini ada Dora, mantap. Ada Mia lagi sama Beleric, kita amanin Mianya sama Beleric-nya. Oke, di sini kita udah nggak butuh pakai Paramis lagi ya guys ya, karena di sini udah ada Dora. Kita jual aja Paramis ya, ganti Dora jadi Dora panggung di sini. Nah, di sini kita tinggal nyari Atlas ya guys, supaya abis ini itu jadi langsung 6 natur spirit ya. Kalau tidak juga kita seperti ini dulu aja nggak apa-apa, walau kalah juga nanti. Oke, di sini kita ketemu Angela skill 2 ya guys ya, namanya Chia Shini anjay. Oke, di sini dengan Akai dan Cyclops-nya, sakit banget sini. Oke, masih dengan Jax-nya bertahan. Oke, kita menang lawan Chia Shini.
Oke, di sini ada Akai 2 sama Roger kita beli. Ada Beleric beli, kita mainin. Kita ada Mia di sini level 2 bintang 2. Ini juga Roger sama Akai. Nah, di sini ada Gwyn, kita jual aja Cyclops-nya, ambil Gwyn. Di sini kita dapat Akai 2, guys. Langsung bintang 3 habis ini. Sekarang kita nabung dulu aja. Oke banget ya ini Gwyn di level 5 nongol, guys. Hal tadi persentase di shopnya cuma 1%. Ini kita dapat Starfall Blade, ada BOD juga, ada Winter. Winter di sini enggak ini sih, guys. Kita pakai combo natur, enggak kepake juga. Oke, kita langsung bintang 3-in Akainya. Nah, di sini dapat yang dark sesuai requestan, kita ambil yang dark. Kita ambil Starfall aja, taruhin ke Mia. Nongol lagi dong Gwynnya. Nah, ada Edora di sini, Edora lagi bintang 2 Edoranya. Hoki banget ini, dapat Gwyn 2 ya guys di level 5 coba. Oke, di sini kita nabung dulu aja, nggak jadi pakai rapayalanya guys. Tadinya gua mau ngaktifin 3 elementalis juga, nanti aja di next round ya guys ya. Oke, di sini kita ngelawan Badrul dengan masanya bintang 2. Di sini Swordman dia membelakangi ya guys ya, dia ngincar panggung. Bagus juga nih Lancelot. Oke, tapi kita masih tetap menang ya guys, aman. Masih ada Mia di sini dengan Starfall-nya dan Eudora dengan item tersebut. Oke, di sini dia pakai Augustus level 3 ya guys ya. Bawa pulang aja kentongnya, Mas. Oke, damage-nya 18, lumayan gede di sini. Apakah dia bisa pecah atau bawa pulang? Nggak tahu saya. Oke, di sini kita pasangin aja ya guys ya, rapelanya kita masukin biar aktif 3 elementalis, biar cepat ultinya Edoranya ya guys ya. Oke, di sini kita ngelawan Asa Triton. Wah, Asa Triton ini kenapa coy, AFK kah? AFK atau bot? Soalnya itu bintang 1 semua ya guys ya hero-heronya. Oke, kita menang di sini, lumayan buat nambah-nambah win streak ya guys ya. Damage-nya 22, lumayan gede, dan tadi mirror kita juga menang ya guys. Nah, di sini nggak ada yang pakai natur ya guys ya, aman-aman aja. Jadi kita hero-nya tidak rebutan gitu. Kita doang yang pakai auto cepet bintang 3 sih ini. Oke, ada Kadita sama Mia di sini, kita ambil ya guys ya. Ada Edora juga. Rafaela kita skip aja, nanti kita Gwyn sama Rafaela kita jual ya guys ya. Langsung kita tipin aja 6 atur spiritnya, nanti kita tinggal nyari estesnya guys supaya terselesaikan requestan. Oke, di sini kita melawan Pedra Tezi. Nama yang zaman kapan tuh populer banget guys, Tezi-Tezi gitu. Oke, masih ada AK-nya sini, digebugin sama 3 hero, 4 hero sekaligus, dan meninggoy di ulti sama Masha ya guys ya. Oke, masih ada Beleric-nya yang sedang digebugin sampai 3 orang di sini. Ya jelas menang. Nah, di sini kita punya Starfall juga dari Mia-nya. Oke, di patchbook kali ini kita ngambil, wow, ada Estes. Kita ambil Estes aja ya guys ya. Oke, kita ambil Estes. Oke, di sini kita scroll sebentar ya guys ya, biar dapat hero-hero harga gold yang 1 sama 2. Harga gold 1 sama 2 ini persentasenya lumayan masih gede. Harga gold 1 24% sama harga gold 2 40%, tercepat bintang 3-nya guys. Nah, di sini kita pakai Estes dulu aja ya guys ya, sama-sama guardian. Kita nggak pakai Akai dulu. Apakah ini bisa berbagi guys natur spiritnya? Soalnya di sini ada panggung juga. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa guys. Nanti kita taruh di bawah aja ya guys ya, jadi nggak jadi Estes panggungnya. Tadinya gua rencana pakai Estes panggung guys, supaya apa, supaya cepet ultinya cuy, biar makin gacor nih natur spirit ini, apalagi kalau udah bintang 3 semua. Waduh, batu cuy, susah banget buat meninggonya ya guys ya. Nah, di sini masih ada Valirnya sendirian, menang lawan Seto Mulyadi lagi. Kita ketemu dia lagi guys. Oke, di sini kita up level aja, langsung kita masukin Akainya
biar makin kuat ya guys ya, 3 guardian. Equation kita sudah terselesaikan di sini. Naturnya dark terus sama 3 guardian. Ada Estes juga. Oke, jadi kita sudah terselesaikan, tinggal ngejalanin sampai menang. Di sini kita deket Mia, kita pindahin aja star call-nya ke Mia ini ya guys ya. Eh, di sini kita ngelawan tapi nggak tahu itu. Wih, pasti menang dong. Ada Estes Nature Spirit nih, Bos. Oke. Aktif 3 guardian makin batu ya guys ya. Tuh, padahal dia MM tapi nggak bocor cuy. Estesnya ulti, Bung. Oke, kita menang, kita pulangkan dia. Win streak sampai 10 kali nggak tuh cuy pakai Nature Spirit. Oke, di sini kita bintang 2. Aduaranya ada Belir juga, kita beli, kita main dulu aja. Aman, masih 19 kok uangnya, goldnya tidak berkurang lebih dari 19. Karena di sini ya otomatis kita menang lawan creep, masa kalah. Eh, di sini kita dapat apaan ya guys ya? Dapat DHS, di sini ada DHS buat kemiain aja ya guys. Ada mirror juga kita ambil. Oke, di sini kita ngambil Worm Slayer aja ya guys ya, siapa tahu nanti dapat biji Worm Slayer, nanti kita taruh di Mia agar semakin gacor Mianya ya guys ya. Oke, kita DHS taruh ke Mia aja. Starcore-nya kita taruh ke Estes. Starcore ini Worm Slayer guys. Nah, di sini Estesnya kita bintang 2, Beleric-nya bintang 2, moga bintang 3-in, ada Estes lagi. Nanti kita beli ya guys ya, habis ini aja, karena duit kita itu 22, nanti kalau beli jadi 18 dan menang pun nanti jadi 19, jadi tidak dapat interest 4 ya guys ya, seperti itu. Oke. Oke, di sini kita ngelawan Lemon lagi. Di sini dengan Iritelnya bintang 3 sama Mianya bintang 3 masih aman. Waduh, di sini kita Akainya kena Starfall ya guys ya, jadi bintang 2. Yo, Estes ulti ya biar penuh lagi darahnya. Oke, masih dengan Mia sama Iritelnya di sini yang bertahan. Oke, dari kita penuh lagi ya guys ya, kita menang lawan Lemon. Lumayan dalam, damage-nya 29, sisa satu lagi. Oke, kita ambil aja Estesnya, kita bintang 3-in ya guys ya kalau bisa. Dan di sini kita dapat Edora, dapat Beleric juga, Beleric lagi, mau bintang 3 nih guys. Kita belinya seperti biasa, belinya nanti habis ini aja, kita nabung terlebih dahulu. Oke, di sini kita ngelawan Badroy. Wah, banai dia bintang 2 guys. Oke, kalem, kita ada Starfall dari Mianya dan lifesteal dari Edora, healing dari Estes ya guys ya, jadi tetap kalem aja, nggak usah takut kalah ya guys ya. Masih dengan banenya di sini, Bung, solo. Oke, ulti lagi Estes, mantap. Oke, depan aja jadi bintang 1, terkena Starfall dari Mia kita ya guys ya, pulang aja deh terus. Oke, di sini kita langsung beli Beleric-nya, kita scroll lagi sampai bintang 3 semua ya guys ya. Edora kita mau bintang 3 ya guys ya, kita scroll lagi terus aja sampai dapat Edora. Enggak dapat apa cuy, malah ada Estes 2 dong di sini. Oke, kita jual aja Roger-nya, enggak apa-apa, kita beli Estes jadi bintang 2. Oke, di sini kita Estes OTW bintang 3 ya guys ya. Edora bintang 3, Beleric bintang 3. Oke, di sini kita melawan mirror-nya Lemon, masih dengan Akai. Akai terkena Starfall lagi sepertinya, Bung, di sini. Ya, masih ada Edora yang lagi di panggung biar cepet mananya terisi, biar cepet ulti ya guys ya. Oke, ulti Kadita di sini. Ayo Edora ulti dong. Star. Mantap, langsung sekarat si Iritelnya. Oke, kita menang melawan mirrornya Lemon. Nah, Lemon di sini tuh sunya guys ya, melawan Chia sini. Oke, di Facebook kita ngambil. Nah, ada biji elementalis guys. Kita slot nggak perlu ya guys ya, ambil aja biji elementalis. Kenapa Bang, kok lebih milih biji elementalis daripada slot? Biji elementalis ini kita pakaiin ke Estes ya guys, agar cepet ultinya. Jadi di sini gua nggak butuh slot ya guys ya, gua butuhnya elementalis supaya dia cepet multi si Estesnya, biar healing lagi gitu guys. Oke, kita ngelawan apa ini? Ngelawan Mystic ya guys ya. Oke, kita apakah menang melawan Mystic di sini? Oke, masih ada Akai yang sedang mentebe. Waduh, sakit amat itu ulti dari
sini guys, Kagura. Oh, dia dapat item itu ternyata. Oke, SS kita tadi ulti ya guys ya. Dapat penuh lagi darahnya. Di sini kita dapat life steal juga dari Edora. Ayo dong SS, ulti lagi. Oke, SS kita ulti lagi. Masih cukup kuat di sini. Apakah bisa menang guys? Ternyata nggak kuat coy. Oke, nggak apa-apa, kita kalah sekali. Di sini outdoor kita bintang 3. Oke, mantap sekali ulti, pasti meninggal ini. Kalau hero nya bintang 2 ya guys ya. Oke, kita lihat posisinya. Posisi dia Kaguranya itu sebelah kanan. Kita pasang Mia sebelah kanan agar terkena Starpal ini ya guys ya. Sama Jax juga pasti kena nih. Oke, di sini kita Mianya ke Jax. Jax auto bintang 2. Tuh kan urun. Oke, apakah Mianya berhasil menurunkan bintang Kagura? Kaguranya malah ke situ ya, guys ya. Ngeselin amat coy. Oke, di sini masih dengan Roger ya mau multi. Oke, yuk bisa yuk. Ulti dong Estes. Oke, mantap. Kaguranya meninggoy tadi di ulti sama Edora ya guys ya. Ya di sini kita menang damage-nya 28. Mantap tuh. Dalam enggak tuh? Oke, di sini palir kita bintang 2. Di sini kita nabung dulu aja ya guys ya. Soalnya habis ini kita up level buat naro si palir. Supaya apa? Supaya aktif elementalisnya. Please Muntun, biji WRM Slayer dong Muntun. Yo bisa yo Muntun. Oke, biji belum sadar. Wah, nggak dapet cok. Oke, kita ngambil Cloud Step device aja ya guys ya. Kita up level aja langsung. Ada Roger kita ambil, ada Estes kita ambil aja di sini ya guys ya. Kita scroll lagi dapat kredit di sini. Roger kita jual, scroll satu kali dapat. Mantap. Di sini kreditnya bintang 2 dan Estes kita bintang 2 di sini ya guys ya. Oke, kita pasang palirnya. Di sini dia dipindahin enggak guys Kaguranya? Oke, di sini kita pindahin aja ya guys ya. Nah, Kagura dia sebelah kiri pasti kena Starpal nih guys. Sakit banget cuy damage-nya Kaguranya cuy. Oke, kalau masih dengan Estes di sini. Yuk bisa yuk Estes yuk. Ulti Adora. Mati kau. Ngeselin juga nih stun dari skill 2 Angela ini guys. Oke yuk ulti lagi Edora. Bisa dong. Ulti lagi Edora, ulti. Tar, mantap. Oke, kita menang di sini 29 damage-nya. Dalam gak tuh. Oke, kita langsung bintang 3 in aja ya guys ya Estesnya ya guys. Sini bintang 3. Estes bintang 3 di sini dia dapat ngehealing 6300 ya guys ya. Mantap. Coba aja tadi di pet box awal-awal itu nggak diambil ya guys bukunya sama dia. Makin gacor nih. Ada Estes elementalis lagi. Oke, Kagura dia dipindahin ke sebelah kanan, kita pindahin lagi ya guys ya. Kita ngincer Kaguranya. Nah, di sini Alpha dia bintang 3 otomatis jadi bintang 2 karena kita punya Starpal dari Mianya. Yuk bisa yuk Mia incer Kaguranya yuk. Mantap kan? Mianya jadi bintang 1 bintang 2. Oke, di sini dengan ulti Edora langsung mati sabernya. Ulti dong Estes yuk supaya penuh lagi darahnya. Lama amat nih Estes ultinya cuy. Ulti Estes. Oke, mantap. Wih, cepet banget cuy healingnya, gila. Oke, di sini kita time out. Menang dong. Siap. 31 damage-nya. Oke. Terima kasih yang buat request. Jika kalian mau request lagi silakan. Thanks for watching ya guys. See you next video.